Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam buat kamu yang nonton video saya. Dan selamat datang di channel saya, di channel Gusta Kreatif. Masih tentang di seputar ojol. Kali ini saya mau share buat teman-teman ojol Grab tentang tips mencari insentif yang diberikan oleh Grab, yaitu 9-12 berlian seharinya. Itu untuk di Bali. Nggak tahu ya kalau di tempat lain, kalau sama ya baguslah. Jadi kita bisa pakai tipsnya bersama-sama. Nah, yang pertama di sini yang saya lakukan adalah on beat di jam setengah 6 pagi. Kemudian dapat ordernya di jam 6 kurang 20 menit ya, kayaknya udah dapat order. Dapat order, habis itu lanjut sampai di jam 7. Nah, itu udah mulai tuh ngumpulin insentif. Jadi di jam 7 sampai jam 9 itu usahakan kalian setidaknya cari 3 berlian. Jadi kalau dapatnya 4 atau 5 itu lebih bagus lagi, akan mempermudah untuk mendapatkan 12 berlian. Nah, sudah selesai sampai jam 9. Kalian grab seperti biasa, on beat seperti biasa. Kalau saya hari ini tembusnya 12, dan cara ini saya gunakan dari kemarin itu tembusnya yang 9 ya, setidaknya dapat insentif lah. Nah, ini saya mau liatin nih hasil yang saya jalani. Jadi ketika kalian sudah dapatkan 3 atau 4 bintang, 4 berlian di jam 7 sampai jam 9, itu akan mempermudah kalian mendapatkan insentif trip kedua dari jam 5 sampai jam 10 malamnya. Nah, contohnya ini nih. Ini yang saya kumpulkan di tanggal 6 Januari 2022. Jadi saya tembus 12 berlian. Kemudian sebelumnya saya tembus di 9 berlian. Memang kalau nyari 12 berlian ini emang agak lebih sulit ya. Kadang kita udah sampai 11 berlian, nyari 12-nya ya nggak dikasih-kasih sama Grab, duluan masa jam pengejaran insentifnya habis ya, seperti itu. Jadi dicoba aja saran dari saya atau tips dari saya, siapa tahu berhasil kan. Lumayan kalau emang cocok sama akun kalian cara yang saya pakai. Jadi kalau kita dapat insentif tiap hari kan lumayan tuh, dikali aja, kali 10, kayak 19.000, kali 10 kan 190.000. Kalau memang tembus 12 berlian tiap harinya, ya 250.000 setiap 10 hari dong dapatnya. Jadi sebulan 750 itu udah kebayar banget uang bensin yang kita keluarkan, seperti itu. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Kedepannya saya akan terapkan trik ini. Kalau memang dalam satu minggu ini tetap berhasil, berarti cara ini ampuh. Kalau memang belum berhasil, ya mungkin dicoba aja terus, seperti itu. Oke, salam satu aspal.